Iya budak leutik dilecehkeun. Giliran saya kemarin lewat nggak digodain, anak kecil digodain. Meja tadinya bolong nih. Siapa yang masang triplek? Gue jadi nggak bisa lihat layar tancap. Waduh. Wah, kamu kerjanya baca koran aja, ngetik dong. Ntar dulu atuh Dani, lihat. Masa anak-anak kecil sekarang? Kenapa? Orang-orang gede nafsu sama anak kecil, sama saya mah nggak nafsu, gimana saya mau laku? Ya kamu kan gede, nggak apa-apa. Ini sekarang lagi musim. Saya juga emang sebel anak kecil disiksa, ya kan? Kalau kamu kan gede, tapi ada sesuatu yang kecil di balik kegedeannya. Berarti ini aku. Berarti komandan teh resep ya? Ke anak kecil komandan resep ke buat anak kecil. Saya seneng sama anak kecil. Saya aja sama Pak Wi suruh beli monyet-monyetan namanya beruang. Komandan teh udah punya anak gitu? Belum, tapi ponakan saya banyak. Jadi ponakan saya satu, saya fotokopi perbanyak. Berarti besok kalau komandan punya anak kecil teh sayang ya ke anaknya? Pasti sayang. Oh gitu. Ya itu. Cuman tempatnya belum punya. Ya saya juga sama saya suruh kawin buru-buru. Tapi kan belum ada yang cocok. Kawin itu kan tidak semudah orang membalikan telapak tangan. Tapi bagaimana membalikan pantat ke depan? Ya. Tadi saya ke rumah, katanya saya suruh jemput. Pas saya ketok, bapakmu yang nongol. Kan kita nggak jemput. Sini. Bentar, Pak. Kalau sini. Lu main liwat-liwat aja. Lu kira gue pos satpam aku. Siapa nih? Komandan? Ya iya. Hormat heula tuh, hormat heula. Tapi kan perempuan lebih dulu. Lebih dulu, lebih dulu. Bibir lu yang lebih. Gimana? Udah dibeliin macannya? Sip. Ini dia nih. Hah? Ini dalamnya macan. Macan. Pelan-pelan bukanya. Kenapa? Ya takutnya lagi ngobrol sama bapaknya. Buat Jawa. Saya komandan eta teh. Ya buat ponakan saya. Komandan yang buka. Ya yang duduk dulu. Iya. Nanti kalau macan mau minum susu bingung. Bagaimana? Saya. Ya. Coba dilihat. Pelan-pelan. Nih, komandan buat khusus buat komandan. Ah, gening mirip. Mirip gening. Saya mintanya. Macannya galak, komandan. Saya takut. Tak bingung nih. Muka lo serem takut sama macan. Ini monyet. Nyet. Gimana sih? Nyet. Nyari yang mirip merem, komandan. Ya maka. Biar mirip. Hah? Ini pas taruh sini. Tuh. Mana musuhnya? Lah emang saya tapi si botak dari gua. Iya. Terus kembaliannya gua ngasih duit berapa ya? Buat naik ojek. Masa naik ojek? Naik ojek, masa gak naik bohong? Waalaikumsalam. Nih bang, masuk. Waduh. Assalamualaikum. Tamu, silakan duduk. Silakan. Sebentar ya, bu, mas, bentar. Ya. Maaf, ini silakan kantor duduk. Militer, bukan kantor TAUA. Jadi kalau mau ngasih di sebelah sana. Enggak, saya mau kantor mbak ini. Hah? Saya mau lapor, Pak Kemeng. Bukan mau kawin. Kawin, masa kawin? Lakinya dua saya sendiri. Ya lu kan janda. Enggak main janda, masa diobral amat. Nah, macam-macam aja. Oh, saya kenal nih. Saya tahu nih. Jambrut. Jambrut. Jambul. Sok atuh. Ada apa, Bu? Begini, Pak. Ya. Laporan, ayo saya catat. Saya duduk dulu nih, Pak, ya. Duduk. Oh, laporan apa? Saya catat, sok. Ya, anaknya Bu gendong. Iya. Ya bukan masalah lo. Oh, bukan. Aja. Gimana? Lapor naon. Begini, Pak. Ya. Dekat rumah kalau enggak saya itu rumah Pak Tesi. Pak Tesi, Tesi belum laki sih, Pak. Ya terserah Ibu. Terserah Ibu. Om Tesi, ada. Ibu ngomongnya jangan pakai ngelew-ngelewin saya, biasa aja. Maksudnya gimana? Ini lagi serius, Pak. Ya. Jadi saya enggak ngelew-ngelewin. Enggak maksud Mbak ini. Ya. Tadi waktu bagaimana? Saya lewat sama Mbak ini. Ya. Di rumah Mbak Tesi itu ada suara jeritan-jeritan. Iya. Lu kalau nyanyi teriak-teriak di sini ngobrol pelan amat lu. Jadi ada yang lewat. Ya terus bagaimana suaranya? Ah, menjerit-jerit. Begitu, Pak. Begitu, Pak. Komen. Oh, kalau begitu Ibu sama Bapak-bapak jalan duluan. Iya, deh, Pak. Iya. Alamatnya di mana? Ya dekat rumah saya, Pak. Ah, bohong. Ibu kan tidur di pohon. Yang benar. Ya. Silakan. Yuk, silakan. Yuk. Yuk. Yuk.